Hai Sobat FK, kuliner di Jakarta Pusat nggak ada habisnya. Ada berbagai jenis makanan yang bisa kamu coba di sini. Kota yang nggak pernah tidur ini selalu memanjakan siapa saja yang sedang berlabuh di ibu kota Indonesia. Nggak hanya banyak spot yang menarik, Jakarta Pusat juga memiliki banyak kuliner yang wajib dicoba. Selain dapat menemukan berbagai macam kuliner di kawasan Pecenongan, kamu juga bisa banget mencoba kuliner di tempat lainnya. Nah, kali ini FKpedia akan memberitahu 10 rekomendasi tempat kuliner Jakarta Pusat yang patut kamu coba. Restoran Garuda. Restoran yang menyajikan makanan khas Minangkabau ini telah berdiri sejak tahun 1975. Sehingga sudah cukup legendaris dan memiliki banyak pelanggan. Di sini, kamu bakalan menemukan berbagai macam masakan yang lezat. Nah, Restoran Garuda ini ada di Jalan Haji Agus Salim nomor 59, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Restoran Trio. Berdiri sejak tahun 1947, restoran ini nggak kalah legendaris dari restoran lainnya di Jakarta Pusat. Restoran ini tampak sederhana dengan nuansa vintage khas tempo dulu. Di sini kita bakal disediakan makanan khas Tionghoa yang tentunya lezat dan otentik. Lokasinya berada di Jalan RP Suroso, nomor 29A, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Cabai Rempah menyediakan berbagai macam masakan tradisional khas Indonesia. Restoran ini juga memiliki reputasi yang baik dengan rating yang tinggi. Jadi nggak diragukan lagi kelezatan masakannya loh. Lokasinya ada di Menteng Huis, lantai 2 Jalan Cikini Raya nomor 2-4 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Salero Jumbo. Meski memiliki tempat yang terlihat jadul, tempat ini menyajikan masakan khas Minangkabau dengan cita rasa yang lezat. Gak hanya itu, restoran ini juga menyajikan berbagai masakan khas Indonesia lainnya. Makanya, gak heran kalau pelanggannya bukan hanya warga lokal saja, tapi juga turis mancanegara. Lokasinya ada di Jalan Timur nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat ya Sobat FK. Lavu Rooftop Bar. Resto yang satu ini cocok sekali bagi kalian para kaum muda. Kamu bisa menikmati sajian makanan yang lezat di atas rooftop sambil menikmati keindahan kota Jakarta. Apalagi di malam hari, nuansanya akan sangat berbeda. Coba lihat aja tuh. Iya kan Sobat FK? Resto ini terletak di The Hermitage Attribute Portfolio Hotel, Jalan Cilacap, nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. FK Bar and Lounge. FK Bar and Lounge juga cocok untuk anak muda. Tempat yang dikemas dengan musik-musik yang keren bikin kita makin betah nikmatin menu makanan dan minuman yang gak kalah enak tentunya. Yang suka musik rock jadul, musik top 40s, hingga musik kekinian juga bisa banget datang ke sini. Lokasinya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 6, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat ya Sobat FK. Midori Japanese Restaurant. Bagi kamu yang suka makanan Jepang, cobain deh mampir ke restoran yang satu ini. Di sini menyajikan makanan khas negara Sakura dengan rasa yang otentik. Lokasinya berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 106, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Johnny Steak. Johnny Steak menawarkan sajian steak yang lezat dengan harga yang ramah di kantong. Steak di sini memiliki banyak topping dan saus. Rasanya nggak diragukan lagi. Nggak heran banyak banget pelanggan yang mampir lagi ke sini. Yuk ah, capcus! Lokasinya di Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 65, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Gelato Secrets. Gelato merupakan makanan yang mirip seperti es krim. Hidangan manis nan dingin ini tentu cocok dinikmati di kota Jakarta yang panas. Di Gelato Secrets, kamu bisa menemukan berbagai macam rasa gelato beserta topping yang lezat. Lokasinya
di Shop House lantai 1, Jalan Teku Cek Gitiro, nomor 36 Menteng, Jakarta Pusat. Seribu Rasa. Seribu Rasa menyajikan berbagai macam masakan khas Indonesia. Tempatnya mewah banget dan menjadi salah satu restoran favorit di Jakarta Pusat. Biar gak penasaran, mampir ajak Ayang ya. Lokasinya berada di Jalan Haji Agus Salim, nomor 128 Menteng, Jakarta Pusat. Nah, itu dia 10 rekomendasi tempat kuliner yang ada di Jakarta Pusat. Jangan lupa mampir sama Ayang atau keluarga ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment. Dah.